Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, good morning everyone. So how are you today? I'm fine, thank you. Not do well. Oke, kita bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Sedikit sama dijejah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan Mak yang berada di seluruh dunia, yang berada di seluruh Nusantara? Semoga you all jaga sehat dan dirahmati Allah. Sekiranya mengalami kompilasi sebarang penyakit, jangan berlengah. Sila jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. So aktiviti pagi Mak hari ini seperti biasa bercara luar dan Mak berada di pekarangan lot parking Pasar Awam Parit Jawa untuk membeli ikan, sayur dan sebagainya lah. So kita akan terus bergerak menuju ke dalam apa yang terdapat di Pasar Awam Parit Jawa. Jom kita layan. Okey, itulah dia nampak Pasar Awam Parit Jawa di awal pagi ni. Nampaknya orang berpusu-pusu. Ini merupakan Pasar Awam Parit Jawa lama. Dan namun proses pengubah suai, bukan pengubah suai kan, pasar baru berada di sebelah sana. Nampak bangunan yang tercergam indah, ada corak kelabu dan hitam. Itu merupakan pasar awam baru, namun belum siap sepenuhnya. Mungkin dalam masa-masa yang terdekat tu, dalam 90% tu dah hampir siap. Namun ini tapak pasar awam lama. Jom kita ke dalam untuk melihat apakah yang ada di dalam pasar awam Parit Jawa. Dan istimewanya Parit Jawa ni dia terletak berhampiran dengan laut. So ikan-ikan yang ada di kawasan, maksudnya yang berada dalam Pasar Awam Parit Jawa ni, pastinya ikan yang sangat segar ya. So kita untuk mendapatkan ikan-ikan segar ni, diorang akan berpusu-pusu lah awal pagi untuk datang ke Pasar Awam Parit Jawa. Namun face mask ini masih lagi digalakkan, namun scan mask sejahtera dah tak diperlukan. Inilah suasana dalam awam Pasar Awam Parit Jawa. Nampak abang ni jual sayur mayo ya. So kita akan pergi dulu ke kawasan bahagian ikan. Inilah dia. Mak lalu di laluan ada jual buah-buahan, jual bawang dan jual sayur mayur. Ya, mak terus Pasar Awam Parit Jawa ni sesak di awal pagi, di mana diorang berpusu-pusulah untuk mencari lauk untuk jual datang hari. So mak hari ini terpaksa membeli agak banyak juga kerana ada tetamu yang nak datang. Okay. So kita bergerak terus. Sayur mayur dia. Kita tengok ikan yang jual udang RM78 1 kilo, RM34.72, dan terdapat banyak ikan lah. Mak tak payahlah nak perincikan, you all sendiri tengok apakah jenis-jenis ikan yang terdapat di Pasar Awam Parit Jawa ni. Dan niat mak cari ikan mayong. Okay, ni dia ikan yang terdapat. Terlampau banyak ikan ni yang dijual. Okay. Inilah dia. Ikan-ikan segar, ikan talapia pun, talapia merah ada, ikan tongkol, ikan pari. Ni dia. Seronok kalau pergi pasar ni. Ada ikan besar, ada ikan kecil, ada ikan kerapu. Dia penyaga dia Melayu ada, Cina ada. Nampak ikan dia. Kilo RM30. Banyak boleh buat pilihan ikan lah. Ikan pelaling cukup-cukup banyak, dan orang pun agak padat pagi-pagi ni, semua nak mendapatkan ikan-ikan segar. Ada yang sedang proses, sedang memilih ikan kembung, ikan caru, ikan kerapu. Kau besar ikan kerapu tu. So kita terus. Kita tengok dulu tip dan panduan ini. Kita nak beli ikan ni, kita tak boleh pakai beli. Kita tengok perbandingan harga. Ya.
banyak. Ada ikan kembung, ada sekilo. Dia berbeza-beza meja. Meja tu harga dia tak sama. Ada cumi. Apa bang? Abang tu. Ikan banyak. Ikan banyak ni, Dek. Ikan banyak ikan. Dia tengok jenahak sekilo RM30. 30 ke 300? 30. Kadang-kadang tengok ikan dia banyak. Dia 45 ada. 45 ada. Abang ni bagus. Dia mesra. Mesra pelanggan. Beli orang seekor dapat seekor tak? Beli seekor dapat seekor kata dia. Mak tak pandai matematik. Beli seekor dapat seekor kata dia. Kena tengok. Seronok. Udang 1 kilo 33. Okey lah, mampu milik lah ni. Boleh makan lagi. KDSP dah keluar kan. Masih boleh beli. Nampak? Sedap dia kata. Kita pusing dulu. Kita ronda dulu. Yang ni dah dalam mangkuk ni. Dalam tray ni. Dia dah jual. Cantik ikan senangin. Nampak ikan dia baru-baru. Ikan dia segar-segar kau. Nampak. Menarik. Ada bawal emas. Cukup banyak. Cukup banyak. Ini dia. Nanti boleh buat. Hati pari tu sedap tu. Boleh kita beli pais dia. Ni ada ikan mayung. Mana ikan mayung? Tu dia. Ni. Kita jerit-jerit pasal Pak Jawa ni ya. Kita tengok dulu. Itu dia. Cukup banyak kita bergerak ke bahagian hadapan. Proses ini dia ada boleh siang sekali, Dik. Kau beli tanpa cas kata dia. Kau beli, yang penting kau beli. Kau jangan cerewet. Kau beli je. Duit ada beli, tak ada duit kau diam. Tak ada kau pergi mancing. Ni abang ni dah siap. Dah siap-siap benda nunggu nama ni dah. Kena. Dah siap nampak. Apa lagi? Ni keponakan mak ni sedang membeli. Dia dah kata beli siap. Inaya ni tetamu. So kena beli banyak. Nampak. Okey, mak bergerak ke depan dulu. Kita tengok apakah ikan lagi yang terdapat di bahagian hujung sana pun ada juga ikan merah. Inilah. Okey, kita bergerak dulu untuk melihat. Ni ikan talang, ikan caru, ikan gelama, ikan timah. Ikan timah pun ada. Ikan gelama, ikan timah. Dia agak berbeza-beza setiap meja. Laupan. Ni hao. Okey. Jenahak merah sekilo RM45. Jenahak yang biasa ni RM40. Senangin RM24. Yang dalam tray ni ikan siakap kayangan RM26 lah. Satu dua ekor ni. Yang dalam tray ni dia tak timbang. Dia terus ambil. Kita terus ambil harga yang telah makan ni. Udang ni RM20. RM20 satu mangkuk tadi ni. Okey ni. Udang yang ni berbeza sikit sebab dia agak dalam takung ni. Dia tak sama dengan yang dalam tray tadi ya. Tu sotong kembang RM22 sekilo. Ikan tamban. Okey. Cukup banyak. Ni ada ikan mayung. Dia kata ikan mayung. Ikan tongkol banyak. Ada yang dah siap siang. Orang-orang pilih. Kembung ni macam pelaling RM6.50. Cumi RM30 sekilo. Ikan kembung RM1.08. Ni pun ada siap. Banyak-banyak. Memang banyak ikan. Banyak-banyak ikan. Laupan, ni hao. Ni ikan layur. Ikan layur. Jawa ngomong layur. Tapi Melayu ngomong ikan timah. Itu ikan yang tulang banyak. Itu ikan puput. Ni ikan talang. Okay, ini jenahak. Kerapu ke jenahak ni? Ni dah siap potong. Ada bawal putih. Yang dalam tray ni kau pakai ambil je. Ni dah RM10. RM10. Kau ambil je. Ni RM35. Ada berapa ekor? Ada 7-8 ekor. Okay, menarik. Okay. Ikan mata besar ada. Ya Allah, pasal Pak Yawa ni memang banyak ikan. Dia tabur lagi air batu kau. Sejuk ikan jenisnya. Ni udang. Okay. Apik ni dengan menyiang kat bawah. Kenapa? Ni dia. Ikan caru. Sekilo RM10. Ni pelaling. Sekilo berapa ni? 8 eh? Okay. RM8. Di bahagian hujung sana tu tempat membeli sayur.
ada sayur. Ha, inilah sayur. Mak tak payah kenalkan, you all tahu sendiri apa nama-nama jenis sayur ni. Ha, ni. Ha, ni sayur-sayur ni terdapat juga. Ada juga jenis tanam, jual benih pokok. Ha, tu. Gambar dia. Assalamualaikum, bang. Okey, mesra nampaknya. Ni daun kesum. Ya, dia berada di kawasan Pek Jawa kata dia. Kita pun. Okey, ni ada langkuas. Not best. Menarik. Batang keladi yang dah siap pun ada jual. Kau tak payah susah-susah. Kau tak payah nak menangis, nak menyiang. Kau beli je. Mungkin sepaket dalam RM3 lah. Beli. Ni masak siput ni sedap. Ni. Ada kering apa tergantung kau. Buah nenas pun ada. Macam-macam dia jual. Ni sayur-sayur mayur dia. Kita terus bergerak. Ni kau nak beli bawang. Segalanya dah ada kat pasar ni. Semuanya ada. Tak payah kau pergi tempat lain. Satu tempat dah cukup. Ni. Tergantung. Pagi ni memang padat. Sangat padat. Okey. Ni lah. Mak tunjukkan You all tengok je. Ni jual. Ni kawasan jual-jual ikan bilis, ikan kering, bawang-bawang, belacan semua ada kat sini. Ni. Nampak? Ni dia. Ni semua ikan kering ni. Dia dah jual, dah ada harga sekali. Santan kotak ada, cendawan, mushroom, macam-macam mana nampak cendawan dia. Bergantung-gantung, banyak dia pilih. Kau nak mana satu? Kau pilih. Cendawan ni sedap Selalu orang-orang Cina suka makan. Okey. Kita jumpa abang tu tadi, tempat abang tu. Tempat dia pun laris juga ni. Ni dia jual. Ni. Okey, inilah dia suasana dalam pasar awam Parit Jawa. Ni ada sedikit sayur dijual. Kau pilih je lah mana yang kau nak. Nampak? Okey. Kita jumpa selepas ini. Okey, sekarang ni proses pembelian tahu oleh mak. Tak banyak lah, 15 keping. Dan sayur mak dah beli. Selalu biasanya mak beli dengan aunty ni. Kalau pasal Pek Jawa, mak beli sayur kat sini. Dengan aunty ni dah biasa. Sebab suka dia punya ramah mesra dia tu yang kita suka. Tempat dia memang menjadi tumpuan. Saya kampung dia banyak tempat-tempat dia. Lakor tak ada lah. RM2 boleh. Beri cap kau lah. RM2 boleh. Boleh. Dia orang pandai bercakap Cina. Sama sama lang kayak kau Hokkien ni. Kita tengok Ini ada rempah-rempah Mak Siti lah. Macam-macam babas ada, alagapas ada, macam-macam brand. Kau pilih aja mana yang kau nak. Kau tengok orang beli. Okey, tengok apa. Sesak lah. Tahun 15 Entah. Bergebut-gebut orang cari cendawan. Bergebut-gebut orang cari cendawan. Baik tahu, baik cendawan, baik pucuk pakis. Nampak dia orang beli. Kau tengok. Tak betul dulu Saya minta maaf lah dia cakap. Tahu 30 sen, orang jual 50 sen lah. Gitulah dia. Ini 3-4 ringgit, 3 ringgit, 5 ringgit pun ada. Kalau maksudnya, saya cepat lagi. Apa dia? Apa dia? Kita jumpa selepas ini. Okey, di hadapan kawasan parkir ni terdapat gerai lah untuk mengeteh. Nampak bawah tu ada gerai untuk mengeteh. Kemudian ada jual-jual anak pokok. Dan di sepanjang pintu masuk ni adalah gerai-gerai jual buah-buahan, jual kuih, ada sakibaki kuih raya. Ada jual buah-buahan. Dan sibuk sikit lah. Keadaan agak macet. Itulah gayanya. Abang macam ada jual baju-baju. Tengok tu ada jual buah nenas. Kalau berajak tu bolehlah beli ya. Kita beli pun atas dasar keperluan lah. Dan mak pun beli pun agak banyak. So ni hasil tangkapan mak belanja hari ni lah di bonet kereta belakang mak ni. Sementara mak nunggu dua adik mak lagi ni sedang berurusan. Kita melihatlah dulu suasana di luar ni. Kau beli minyak ke? Minyak mana?
Okey. Sekarang ni mak dah pun bergerak pulang. Ni dia mak lalu pekan pada Jawa. Abaikan bayangan yang terdapat di atas dashboard kereta mak ni macam-macam ada. Okey. Inilah dia pekan pada Jawa ya. Tengok pekan pada Jawa. Ni sempang keluarlah daripada Pasar Awam tadi. Terdapatlah klinik Kigen Pek Jawa. Ada klinik apa tu pakar kulit. Okey ni dia. Ni. Kita tengok sekejap suasana pekan pada Jawa. Okey. Kita terpaksa melalui satu traffic light. Kena sabarlah dengan traffic light ni. Situ hari masa nak dalam bulan raya nak raya semata-mata rosak tak tentu pasal. Hari ni elok pula traffic light ni ya. Nampak dia. Okay, mak akan belok ke kiri. Ke kanan untuk pulang ke rumah lah. Ni dia pekan Pek Jawa. Suasana pekan Pek Jawa ni nama je pada Jawa tapi didiami boleh banyak oleh masyarakat Tionghoa. Kalau Pek Sulung pula nama Pek Sulung tapi yang duduk mendiaminya banyak orang Jawa. Ni dah menempuh apa ni traffic light ni ambil masa lama sikit. Sembang 4 ada maklum je lah. Abang belok je mak masuk ke kanan maka berakhirlah konten mak ya. Kita dah puas tadi ke pasar. Aku beli, yang lainnya on sebelah mak belakang gajak berbual. Habis mak aku punya konten. Dia pun sibuk berbual. Aku cakap diam, dia berbual juga. Baju masuk. Buka signal. Tu dia. Ni kita belok. Nampak tu balai polis Pek Jawa. Okey, inilah jalan yang menuju ke rumah mak. Okey, nampaknya itu sajalah konten mak. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang menarik. Mak telah pun kongsi antara aktiviti pagi mak ni. Okey, terima kasih yang telah pun mendukung usaha mak selama ini. Jangan lupa like dan subscribe, itu adalah gratis. Ringan-ringankan jari jemari anda untuk menekan butang lonceng. Nanti you all akan dapat video-video terbaru daripada mak. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Kita masih berada di dalam bulan Syawal. So mak nak apa? Mak ni nak terus nak balik sebab nak masak untuk tetamu. Okey, sebelum berpisah, sambutlah salam manis, salam hormat dari mak. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.